Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Selamat datang lagi di OTW Sultan yang gak pernah jadi Sultan-Sultan karena di decoy terus. Oke, kali ini kita bagaimana cara membuat Hotmail tanpa verifikasi kode. Oke, kita mulai. Pertama-tama, kalian bisa buka dulu si... Kalian bikin cloningan Chrome. Cloningan Chrome yang banyak buat nge-create Hotmail. Jadi pertama kita... bikin database terlebih dahulu. Oke, kita buat database. Sini kita kasih nama database Hotmail. Oke. Kita udah buat database, kita cari nama untuk si Hotmail. Kita cari di fake name generator. Oke, masuk ke fake name generator. Kita masuk ke order in, kita centang I agree, kita pilih txt. Oke, kita name set, kita pilih Amerika, terus ini kita pilih dari Amerika, United States mana. Nah, United States. Kita pilih gendernya female. Kita kasih give name. Kita pilih give name aja. Terus kita pilih quality beberapa order nama. Kita ambil 200 nama lah. 200 nama kirim ke email kalian. Oke. Masuk inputkan email di sini. Langsung your pre-order. Kita lihat di Gmail. Kita masuk login Gmail dulu. Oke, sudah masuk. Ini your fake name generator. Kalian bisa langsung klik fake name generator pick up. Tunggu sampai muncul. Oke, kita mulai download. Sudah selesai, kita buka folder. Nah, ini B5 ya. Extract B5. Oke, okay, kita sudah dapat fake name generator. Kita hapus given name. Oke, okay, hapus, kita copy. Kita balik lagi ke Mozilla. Kita buat database karena ini buat database yang akan didaftarkan menjadi Hotmail. Oke, kita sudah dapat. Kita punya berapa nama ini? 200 bagi 2. Kita ambil 100. 100 lagi buat nama belakang. Kelebihan ya. Apa? Oke. Kita masukkan ini nama nama depan, nama belakang, tambah nomor. Agar emailnya mudah didaftar. Misalkan 967. Oke. Kita tarik ke bawah. Caranya pencet kontrol, terus kalian bisa tarik ke bawah. Oke, tuh. Random kan nomornya? Kita satukan nama depan, nama belakang dengan nomor ini. Oke. Sama dengan rumusnya sama dengan konsonante. Nama depan klik titik 2 koma, lihat titik 2 koma ini, klik ini, titik 2 koma lagi sama nambarnya. Oke, okay, enter. Nah, jadikan sampai bawah. Oke, okay, kita copy, kita blok dulu, copy, ctrl c, hapus aja ini karena ini sudah tidak terpakai. Kita klik kanannya di sini, tempel khusus nilai. Oke, okay, di sini ya. Nah, kita gabungkan kembali, kita tambahkan at hotmail.com karena format yang kita butuhkan adalah nama depan, nama belakang, nomor sama si domain Hotmail. Oke, okay, kita tarik ke bawah, kita samakan kembali sama dengan konsonante ini.
titik 2 koma dengan domain Hotmail. Enter. Oke, jadi lihat karena ini rumusnya masih terbaca, kalau kita copykan nanti bakal error. Kita blok dulu. Kita copy, hapus saja karena kita sudah mau copy. Terus klik kanan di sini, tempel khusus nilai. Oke. Karena ini yang format kita butuhkan. Oke, kita daftarkan sekarang ke Hotmail. Kita perkecil. Oke, kita buka Chrome terlebih dahulu. Chrome yang kita pakai untuk daftar Hotmail. Nih. Kita kecilin aja. Oke. Masuk Hotmail kedua. Jadi kalian bisa buat profil Chrome banyak. Hotmail 303. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara buat Hotmail agar tidak verif nomor? Oke. Teman-teman, kalian bisa install si ekstensi History Clear Chats Cleaner agar kalian bisa mudah nge-clear chatnya lebih mudah. Kalian tinggal pencet aja di sini. Kalian bisa langsung clear. Oke. Kita masuk sekarang ke Hotmail. Hotmail.com. Hotmail. Oke. Kalian gunakan VPN. Oke, kita pilih New Zealand. Tunggu connect terlebih dahulu. Oke, kita sudah connect ke Hotmail. Ke VPN. Kita create free account. Bagaimana sih caranya biar kita buat Hotmail agar tidak capek gitu? Kita gunakan robot agar ini akan terus berjalan gitu. Gak usah kita ctrl c copy paste gak usah. Jadi kalian bisa download TinyStack. Kita ini. Oke, kita praktekkan. Nih, ini tuh seperti kita nge-record dan si mouse ini kita record. Dan ini akan terus berulang. Misalnya kita gerak sini, ke sini, dia akan berulang seperti itu. Oke, kita contohkan ya. Pertama kita record. Kita pilih ini Hotmail. 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 Kita masukkan nama yang tadi kita sudah buat database. Oke. Agnes Jaki 9687. Jangan diambil yang Hotmailnya. Nah, ambil. Ambil. Oke, next. 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 Create password. Oh iya, kita lupa passwordnya. Bentar. Ulangi. Kita lupa buat password. Passwordnya kita buat Injukoyan. Oke, ini password yang akan kita gunakan. Oke, kita buat password Injukoyan. Kita geser aja di sini. Nah, ulangi. Ulangi. Kita create free account. Nah, kita record kembali. Record, pilih ini Hotmail. 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 Dan email. Oke, karena satu VPN itu hanya bisa membuat 3 Hotmail. Kalau kalian lebih dari 3 Hotmail, nanti minta verif nomor. Oke, kita create password. Next, next. Nama kita pilih aja nama satu belakang dari email yang ketiga kalian. Karena nama ini tidak berpengaruh, yang penting Hotmailnya berbeda. Karena kalian bisa lihat ini Hotmailnya Agnes. Tuh, beda-beda kan. Kita next. Next. Pilih monthly. 1051. Next. Oke, kita berhenti record. Kita save. Karena kita hanya bisa sampai situ nge-recordnya. Kita butuh sampai situ saja. 3 Hotmail create new. Oke.
Next, next kita isi capca. Frog kodok, oke. Frog kodok, kodok. Gimana sih capca kalian biar nggak terlalu banyak gitu? Cuman satu klik capca selesai. Kalian gunakan negara dari New Zealand. Oke, okay, no, no, no. Oke, okay, jadi ya, kita lihat tunggu. Oke, okay, jadi kan? Oke, okay, kita sig out. Sig out. Sig out. Oke, okay, karena kita akan running proses yang kedua, kita buat Gmail Hotmail kembali. Oke, ya. Nanti nomor 4 berarti. Oke. Okay. Bagaimana sih biar enggak minta verif lagi? Nomor kalau kalian buat ini kembali langsung, pasti ini akan minta verif nomor. Oke, okay, bagaimana caranya? Kalian bisa buka si CC Cleaner. Kita clear kembali. Buka lagi, kita clear kembali. Buka, kita clear. Oke. Okay. Say. Kita buka NordVPN lagi. Lihat. Jangan gunakan IP yang sama. Pertama, kalian pakai IP 116.90.74.86. Jangan gunakan IP ini kembali. Kalau kalian menggunakan IP ini kembali, otomatis Hotmail akan meminta verifikasi nomor. Oke, okay, kita disconnect. Konekkan kembali ke New Zealand. Oke, okay, dah biarin. Wah, ini belum kebaca ya IP-nya, tapi setiap kalian sudah disconnect, kalian konekkan kembali itu pasti berubah IP. Oke. Okay. Kita klik Outlook kembali, outlook.com. Oke, okay, close yang pertama. Close. Close. Karena kita tadi sudah record, kita play kembali. Tinggal main create new, oke. Okay. Kita mulai dari sini karena tadi kita mulai record dari tampilan pas mau membuat Hotmail. Oke, okay, kita play. Kita play. Oke, okay, santai jadinya kan? Tuh. Ini enggak digerakin ya. Dia gerak sendiri karena awalnya sudah kita record. Okay. Sorry, nah next, kembali pilih, oke. Oke, okay. Okay, karena kita tadi record hanya sampai sini ya, nah ini captcha, kita harus selesaikan captcha ini manual. Next, next, next. Log, log, log. Okay. Ya, dia tidak minta verif lagi. Dia tidak minta verif nomor. Itu. Jadi setiap kalian gunakan saya itu IP hanya bisa create 3 admin. Setiap kalian mau menggunakan, matikan Hotmail, credit chats. Dan seterusnya seperti itu, jadi kalian bisa buat ribuan-ribuan Hotmail gitu. Oke, okay, mungkin sampai sini. Terima kasih di Hotmail Sultan yang tidak pernah menjadi Sultan. Oke, okay, bye.